seperti apa kalau sudah masuk belum lapor, terus nanti tindak lanjut seperti apa? Jadi benar ada di duga tindak pidana proyekan korban yaitu editor detik.com Mas Suki. Lanjut untuk proses laporannya baru diterima, nanti kami tindak lanjuti dengan penyelidikan ke TKP. Lanjut identifikasi permasalahan nanti terkait peristiwa pengeroyokan itu motifnya apa masih kita dalami. Untuk bukti-bukti yang sudah dikumpulkan apa aja? Jadi buktinya sementara laporan dari masukinya atau korban, kemudian visum dari rumah sakit. Kira-kira kapan dan bisa berungkap? Kalau masalah itu kita masih pastikan, nanti kita tindakan awal cek lokasi atau cek TKP, kemudian cari bukti pendukung seperti CCTV. Semoga nanti di lokasinya ada. Nanti kita koordinasi sama pihak yang punya CCTV. Dan ini kan korban kan mengaku bahwa dia hanya ditetangi dua pelaku yang mengaku bahwa ada yang menabrak si pelaku ini. Nah ini apakah ini juga indikasi modus aksi kejahatan lain dan indikasi? Kalau masalah itu masih kita dalami. Yang terkait dari peristiwa tadi mulai dari wilayah Tegalsari, Don Somo, yang bersangkutan atau korban sudah mengalami kayak kekerasan fisik atau dicetak kepalanya, kemudian dia melarikan diri ke daerah Wonokromo dan tepatnya di wilayah Jalan Ciliwung dikeroyok sampai luka memar di tangan maupun sekitar wajah atau mulut. Itu aja sementara yang kita dapat. Biasanya modus seperti itu kan yang sering beredar dari motor biasanya. Kalau masalah modus itu motif tertentu dimungkinkan bisa terjadi, tapi alhamdulillah dari pihak korban tidak sampai mengarah ke korban perampasan ataupun begalan, hanya mengalami luka dan diduga dikeroyok. Sementara itu aja, nanti kita dalami perkembangan selanjutnya.